Timnas U19 Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan. Adapun TC tersebut digelar dalam rangka persiapan menghadapi Piala Dunia U20 2023 mendatang. Selain TC, skuad besutan Shin Tae-yong itu juga dijadwalkan melakoni beberapa pertandingan uji coba. Setelah harus menderita kekalahan telak 1-5 di lapangan Yongdeok Haemaji, Yongdeok pada Selasa 23 Maret 2022, selanjutnya Timnas Indonesia U19 akan melawan runner-up Piala Dunia U20. Laga tersebut bakal berlangsung di DJB Daegu Bank Park, Korea Selatan pada Selasa 25 Maret 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menjelang laga kontra Timnas U19 Korea Selatan, Shin Tae-yong ketambahan dua amunisi anyar. Kedua pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand dan Robby Darwish yang sebelumnya absen di laga kontra Yongnam University. Pelatih Shin Tae-yong menjelaskan beberapa evaluasi setelah laga uji coba perdana ini. Menurutnya, Timnas U19 Indonesia masih belum maksimal dalam organisasi tim pada laga tersebut. Hal ini yang membuat mereka kalah dengan skor besar melawan Yongnam University. Hari ini fokus latihan organisasi karena banyak kekurangan secara organisasi di pertandingan kemarin. Memang banyak kekurangan, kata Shin Tae-yong. Shin menambahkan jika kondisi kebugaran pemain juga menjadi masalah. Ronaldo Kwate dan kawan-kawan masih belum pulih setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi pada 3 hari sebelum laga ini. Jika mampu tampil apik, bukan tidak mungkin Ronaldo Kwate akan mengejutkan Timnas Korea dengan skor 2-0. Nah, bagaimana prediksi skor kalian tentang uji coba kedua Timnas? Yuk berikan prediksi skor kalian di kolom komentar.